Apakah dia sama? Oke, dari kita bisa mengenali dari wajahnya dulu, teman-teman. Dan ini wajahnya. Ada kemiripan loh. Mirip banget tapi. Mirip banget, sumpah. Kok sumpah juga gua. Der yang punya akun alter Natali. Oke, ini yang pelaku yang dimunculi di akhir-akhir ya, post baru-baru ya. Oke, Avi. Oke, dia buat Twitter ya. Kalau lo mau jadi lonte online, punya akun alter. Oke, teman-teman, jadi kembali lagi di channel FKR Project. Akun alter itu tuh akun-akun yang kayak akun-akun kedua gitu ya, akun-akun yang nggak bisa di kayak akun-akun apa ya, rahasianya lah ya. Kalau di Instagram kan ada namanya 2N ya, akun yang khusus-khusus begitu, apa akun rahasia apa sama gitu guys. Karena sorry ya, gue sebelumnya nggak jago-jago banget main Twitter dan nggak paham dengan bahasa-bahasa Twitter ya. Yang gue tahu sih alter tuh akun yang kayak gitu, akun-akun apa ya, akun-akun rahasia lah. Gak apa-apa, sumpah gak apa-apa. Kalau lo pengen mengekspresikan diri dengan cara begitu, tapi bisa gak? Jari lo itu cukup sibuk dengan ini gue sensor dan ini kelamin doang. Jangan sampai jari lo jadi kelewatan jahat ngetik kata-kata yang gak berkenan ke orang lain, apalagi sampai report akun plus doxing data pribadi. Entah, gue pengen cari tahu kalimat doxing itu apa, teman-teman. Oke. Kita akan cari tahu ya, doxing itu apa. Karena gue jujur ya, nggak tahu gue kalimat doxing. Doxing adalah sebuah tindakan berbasis internet untuk meliti dan menyebarluaskan informasi pribadi secara publik terhadap seorang individu atau organisasi. Oh, jadi kayak dia doxing ini kayak men-spill data pribadi ya, kayak ya tadi yang gue bilang. Terus gue penasaran dengan kalimat alter. Alter adalah merupakan dari kedua percayaan berbeda daripada orang kebanyakan atau kepribadian sebenarnya. Istilah yang dipakai pada awal abad identitas disosiasi pertama kita dijelaskan oleh psikologis. Seorang yang memiliki alter ego dikatakan menjalin kehidupan ganda. Konsepnya beda ya yang gue artiin ya. Jadi alter itu kayak memiliki kedua kepribadian, teman-teman. Oke, menarik. Oke, kita patikan lagi, kita balik lagi ke HP. Nah, awal mula nih gelombang Natali. Oke, jadi ada awal mulanya, teman-teman. Oke. Oke, jadi Natali yang ini tadi ya. Yang tadi kita lihat di YouTube ya. Sumpah, gue bener-bener benci dah. Dan gedek banget nih sama cewek tukang sepal-sepil kayak Cio Bele. Kenapa, Atret? Bella, gak gue sensor. Nggak disensor namanya. Gimana kalau hari ini kita stay? Stay gimana maksudnya? Staycation aja yuk, tapi ngopi dulu. Buset, nyeraktir kopi, minta tet. Nggak gue baca ya, karena kalimatnya terlalu kasar. Oke. Jadi si Cio Bella ini sepil gitu ya, disepil gitu chatnya. Wow. Ini percakapan dengan Natali ya. Tapi Natali malah di post di tweetnya. Oke, mantap banget. Statement Natali yang liar buat orang baik jadi kepanasan. Oke. Nah, Natali buat tweet lagi nih dia. Lo bilang bahwa lo beda, lo enggak jual tubuh. Oke, ini dia munculin statement yang dimana
bikin wow lagi. Pada tiap hari lu kerja 10 jam sampai mata pedes, punggung sakit, tubuh mental mau remuk. Rasanya dengan bayaran 3 juta per bulannya itu apa? Itu bukan jual tubuh juga. Itu bukan jual tubuh, teman-teman. Beda gitu. Kita kan jual tenaga, bukan tubuh. Beda-beda. Wah, ini konsepnya udah salah sih. Semua orang adalah cuma yang dijual beda. Enggak semua. Ini kayaknya gimana ya? Kalau pemikiran agamanya tuh gue susah mengungkapin, teman-teman, kayak ini kayak nggak tahu arti lontis sendiri ya. Coba lo terjemahin deh artinya. Orang yang kerja halal sama orang yang kerja non halal itu berbeda. Natalie bilang sendiri ngelontih itu nggak apa-apa. Mungkin saat identitasnya belum diketahui, jadi dia bilang pakai sumpah nggak apa-apa. Yes, kelas. Ini panas banget. Okay, dia buat tweet lagi. 10/17. Gua gedek bel. Okay, bel ini yang cowok bel tadi ya. Spek body lu kayak spek 300.000 per jam. WK. Dalam kurung. Maaf body shaming. Gak bener juga. Gak bener, jangan ditiru. Atur lagi lah ekspektasinya. Udah sesuai dong kalau ditawarin traktir kopi. Jangan sok sefek, ntar calon pelanggan-pelanggan lu bisa kabur. Wih, jadi mereka ini kayak ngebahasin kasus-kasus yang ya berhubungan gitu ya. Patah cuy. Sorry ya guys, ini gue benerin dulu ini, gue panik ini. Tidak bisa lagi ya. Gue izin minum karena baca kayak gini capek. Ngelonte itu nggak apa-apa, sumpah nggak apa-apa. Lonte adalah salah satu profesi tertua di peradaban manusia. Puh, anjay, kelas. Di peradaban nggak tuh, kayak kita belajar sejarah lagi. Di beberapa tempat, sebelum banyak fasilitas umum lain dibangun, dalam kurung sekolah, pasar, dan lain-lain, seringkali tempat prostitusi sudah mendahului, sudah ada duluan. Anjas. Ini pemikiran yang tidak ada agama. And then, Okay, jadi di sini aul, ini yang di spill aul ya, teman-teman. Ini dia yang di spill aul yang membuat kesamaan. Kalau dari people change, orang pribadian ganda lah ya. Okay, di sini dia kayak nunjukin yang atas anime. Okay. Ini mirip cuma diganti dengan rambut ya. Okay. Apakah dia sama? Okay, dari kita bisa mengenali dari wajahnya dulu, teman-teman. Dan ini wajahnya. Ada kemiripan loh. Mirip banget tapi. Mirip banget, sumpah. Kok sumpah juga gue. Ya, gini ya. Kita bisa ngelihat ya. Pertama, lo orang lihat bisa dari alis dulu, teman-teman. Ini alis. Alis. Itu dari bentuk alisnya, itu sama. Sama-sama naik. Kalau dari mata, okay, masih sama, sekilas. Nggak bisa jelas banget, karena ini di blur. Dari hidung, okay, ini posisi pengambilan kameranya agak beda, tapi hidung-hidungnya sama-sama mancung. Okay, kalau ini kelihatan dari bawah ya, jadi pengambilan kameranya. Dan senyumannya pun sama banget. Ini kayaknya satu orang sih, menurut gue ya. Karena ini mirip banget. Mirip sih ini. Dari bentuk wajah, alis, mata, hidung, bahkan mulutnya pun sama. Wow. Menarik. Menarik. Ini mirip loh, ini mirip sih. Mirip sih, teman-teman. Oh iya, saya udah lama. Oh, tiba-tiba. Okay, muncul si Asa Afi. Ini yang tadi ya. Ini yang tadi ya, yang foto tadi ya. Ini dia udah kuliah ya sekarang. Tapi senyumannya lebar banget. Serem banget cuy, senyumannya. Saya sudah lama sekali tidak buka media sosial.
baik Facebook, medsos utama saya, sudah tidak saya operasikan selama lebih dari 3 bulan. Instagram maupun Twitter karena fokus tadi. Tiba-tiba ada kabar dari orang terdekat bahwa sebuah akun dengan username Aurepa menyebarkan fitnah saya merupakan Natali. Fitnah atau beneran nih mbak? Oke, kita baca ya. Ini bisa dibuka nggak sih? Oh, nggak ada lagi. Oke, kita baca, kita zoom aja ya teman-teman. Inilah enaknya HP ya. Halo, ini Avi. Aku teman dekatnya Boni. Nge-tweet itu. Kenapa ya? Aku disama-samain Natali. Udah lama nggak aktif lagi di medsos. Wow. Halo Aul. Kalau kamu tidak membalas ini, membawa kasus ini ke publik. Dan akunnya are you blocked. Oke, di blok. Di blok berarti ini. Wow. Gak nyangka gue ini mirip banget, anjir. Bentuk wajahnya aja sih. Wow. Menarik. Menarik. Kasus ini menarik banget dibahas. Terus di sini ada Rolet Serveno tentang Natali, face Avi yang hilang. Oke, kita buka ya hasil tweetnya. Di sini dari tweet Revina. Oke. Dulu ada akun namanya Alantip. Oke, Alantip yang tadi yang dimana di plot tweets dia memunculkan di akhir ceritanya ya. Ini si Alantip bikin ricu agama yang tumpah kalau ini si api. Oh, jadi Alantip ini yang bikin ricu-ricu agama itu dia juga. Keperbadiannya banyak juga berarti. Lalu muncul kembali akun Natali dan ada yang mikir kalau itu juga Avi. Gua mikir juga sih karena ada kemiripan gitu dari foto. Mungkin kalau foto itu gua gabung bakal jadi kemiripan sih. Gak tahu mana yang benar, tapi kebetulan sekali kok bisa mirip ya. Apa karena efek foto di blur? Nah itu teman-teman. Oke. Oke, ini yang tadi kayaknya gak perlu kita baca lagi ya. Ini dia udah nge-tweet ya. Wah, oh, ini ada yang kedua nih. Dari Nanadel. Nanadel, kasihan sama gue. Ngapain kasihan orang cantik kaya dan berpendidikan kayak gue. Oke, ini yang dibuat Alantit ya. Lebih kasihan sama lu soalnya gak tahu diperjuangin sama dibayar tuh beda. Orang yang gak bisa bedain price sama value kok ngomongin perjuangan. Inilah bunda, pentingnya pendidikan, kritis dan gizi bermutu. Oke, di sini ada foto lagi. Ini mirip banget loh kalau dia pakai. Tapi mirip banget ini cuy. Enggak sih, gue ngeliat bibirnya aja. Gue fokus ke bibir aja sih. Mirip boy. Bibir dan bentuk wajah itu mirip. Hidung kalau kayak gini beda sih. Alis mirip. Hidung mata gak bisa gue jelasin ya karena blur banget. Oke. Kebetulan Avini Hidayah dan Natali sama-sama aktif di komunitas Schizofren. Oke. Ini komunitas apa lagi nih?